Yang premium ini jauh lebih banyak ya teman-teman, yaitu unlimited line, Gojek, Facebook, Instagram, dan YouTube juga ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabarnya teman-teman semua? Selamat bergabung kembali di vlog Kan Harry. Oke teman-teman, di kesempatan video kali ini Mimin bakal bagi kalian gimana sih cara membedakan paket Unlimited Turbo XL ya teman-teman. Itu ada mulai dari basic, reguler, dan ada juga yang VIP itu ada ya teman-teman ya. Itu kalian gimana sih cara membedakannya bang? Kalian tonton aja video ini sampai habis ya teman-teman. Dan buat kalian yang belum subscribe, kalian subscribe dulu channel ini teman-teman, supaya kalian tidak tertinggal update video terbaru dari channel ini pastinya teman-teman ya. Oke, pertama-tama di sini kita buka dulu aplikasi MyXL nya teman-teman ya. Dan di sini kalian langsung masuk aja ke Unlimited Turbo. Buat kalian yang belum tahu, kalian masuk aja ke ADD On ya teman-teman ya. Setelah kalian login, kalian masuk ke ADD On, dan setelah itu kalian cari Unlimited, yaitu Unlimited Turbo teman-teman. Dan di sini ada 4 ya teman-teman, yaitu Basic, Standar, Super, dan Premium teman-teman. Dan di sini Mimin bakal jelasin satu per satu ya teman-teman ya. Oke, kita mulai dari yang paling basic dulu ya teman-teman ya. Dan di sini kalian bisa lihat sendiri Unlimited Turbo untuk ekstra combo. Itu maksudnya gimana sih bang? Ini yang basic ya teman-teman. Ini kalian harus punya dulu ya, ini syarat dan ketentuannya. Kalian harus punya yaitu paket ekstra combo yang reguler, VIP, atau yang lead, itu bebas ya teman-teman untuk beli paket ini teman-teman. Dan di sini yang basic ini teman-teman, ini cocok buat kalian yang ojek online atau ojol ya teman-teman ya. Ini ada unlimited Gojek, unlimited WhatsApp, dan unlimited line ya teman-teman ya. Ini kalian bisa lihat sendiri, tapi kalau WhatsApp-nya ini enggak unlimited ya teman-teman, cuma 50 MB per hari ya teman-teman. Tapi line-nya ini unlimited dan Gojek-nya juga unlimited ya teman-teman ya. Dan di sini harganya itu normalnya itu di 55.000 teman-teman. Tapi setahu Mimin ya, ini kalau kartu baru atau kartu lama itu biasanya dapat ya teman-teman, kalau belum pernah beli langsung ya teman-teman ya. Itu bahkan dapat potongan punya Mimin ini, bahkan lebih besar lagi potongannya dari punya Mimin ini teman-teman. Dan cara ngaktifinnya kalian tinggal aktifkan aja seperti biasa ya teman-teman. Dan kalian pastikan kalau kartu kalian itu udah ada paket ekstra combo yang lead, reguler, ataupun yang VIP ya teman-teman. Dan yang kedua itu yaitu yang standar ya teman-teman, yang 51.000 dan yang harga aslinya itu di 85.000 ya teman-teman. Dan di sini ada tambahan kuota Facebook ya, unlimitednya ya, nggak begitu murah menurut Mimin ya. Untuk kalian yang suka ngojol, ini cocoknya buat kalian yang biasanya di rumah ya teman-teman, mau nonton Facebook itu kan tuh sekarang banyak ya reel-reel Facebook itu, ini cocok buat kalian ya teman-teman. Dan ada juga yang super ya teman-teman, yang super ini mungkin jauh lebih lengkap, yaitu ketambahan paket Instagram ya teman-teman ya. Ini harganya 75.000 dan ini Mimin garis bawahi lagi, ini paket ini bisa digunakan kalau paket ekstra combo light, regular, dan VIP kalian itu udah habis baru bisa kepakai ya teman-teman ya. Dan di sini yang paling besar yaitu yang premium ya teman-teman ya. Yang premium ini jauh lebih banyak ya teman-teman, yaitu unlimited line, Gojek, Facebook, Instagram, dan YouTube juga ya teman-teman. Dan di sini harganya yaitu 99.000 ya teman-teman ya. Dan normalnya itu di 165.000 ya teman-teman. Ini menurut Mimin ini cukup worth it ya, karena ini kalian banyak banget aplikasi yang unlimited ya teman-teman. Dan kalau kalian mau beli paket ini, Mimin saranin kalian beli aja paket yang unlimited atau combo, ekstra kombonya itu yang paling murah ya teman-teman ya. Yang ekstra combo yang reguler tapi yang paling murah itu kalian beli, baru kalian beli ini teman-teman, itu jauh lebih menguntungkan menurut Mimin ya, karena kalian bisa menggunakan unlimitednya secepat mungkin ya teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu video yang bisa Mimin bagiin seputar gimana cara membedakan paket Unlimited Turbo XL ya teman-teman ya. Perbedaannya itu apa aja, itu udah Mimin jelasin di video ini. Semoga video kali ini dapat bermanfaat, dan see you the next video teman-teman. Bye-bye.